Saya lanjutkan ke fungsi update. Setelah kita mempunyai data, kita bisa mengupdate beberapa informasi yang mungkin salah atau belum diisi atau apapun itu. Dan sekarang saya mau memakai tampilan ini dan saya menuju ke file save as, dan di sini saya memberikan update, mungkin update database dan .php, lalu saya simpan. Di sini saya akan menampilkan satu lagi, yaitu saya seleksi, copy, dan saya paste, lalu saya tambahkan titik dua, lalu tanda semacam ini dan titik di sini, lalu spasi. Dan di sini saya memberikan nomor. Maka jika saya simpan dan saya pergi ke file ini, saya memberikan update database dan saya enter, maka saya menambahkan satu lagi di sini dan akan persis seperti di sini. Jika saya refresh, maka saya sudah mempunyai 1-7 dan di sini juga 1-7 dan isinya seperti ini dan ini kosong. Saya bisa menambahkan satu ini di area sini. Oke. Dan saya memberikan link. Lalu di sini saya memberikan kode semacam ini dan a health, lalu sama dengan dan tanda kutip semacam ini, lalu saya memberikan tanda tanya dan nomor sama dengan, dan di sini saya mau memberikan ini, saya copy, lalu di nomor saya memberikan tanda semacam ini, lalu titik-titik dan paste. Dan jika sekarang saya simpan, lalu saya pergi ke sini, saya reload, maka saya sudah mempunyai tulisan edit. Oke, saya tambahkan spasi di sini, atau mungkin ini, dan saya simpan lagi, lalu saya lihat di sini dan reload, maka saya sudah mempunyai format semacam ini. Dan jika saya klik edit, maka di sini sudah ada penambahan tanda tanya dan nomor 2. Lalu apa yang perlu saya lakukan di sini? Saya memberikan sebuah pernyataan di sini. If, kalau kemarin kita sudah mempelajari, jika ada penambahan di sini, berarti ini adalah fungsi get. Saya mau memberikan if tanda semacam ini, pembukaan penutupan, dan di sini dollar get, dan di sini adalah nomor, karena kita mau mengambil informasi yang berada di URL, get yang berada di URL. Jika terdapat ini semacam itu, maka saya membuat form di sini, echo dan tanda kutip 2, lalu tanda kutip 2 titik koma. Dan di form saya membuat semacam ini seperti yang terdahulu, form, dan ini juga form, lalu action, lalu method, dan di sini post, lalu di antara sini saya memberikan nama baru mungkin dan titik dua, lalu di sini input dan type tag, lalu size mungkin 14, lalu di sini value.
Karena saya sudah mempunyai data, saya nanti isikan di data yang ada dari database. Di sini saya mau menggunakan koneksi ke database untuk menampilkan data. Dan di sini saya mau memberikan semacam ini juga. Saya copy, lalu saya paste di sini. Tapi di sini saya tidak memberikan ini. Saya memberikan titik koma dan saya hanya memberikan fungsi ini, tapi saya tambahkan dengan 2 di sini. Saya memberikan 2 di sini dan di sini juga 2. Tapi di sini saya menambahkan where. Oke, semacam itu. Dan di where saya memberikan nomor sama dengan tanda kutip 1 dan di sini saya memberikan tanda kutip 2 lalu titik 2 dan di sini saya memberikan isinya ini. Oke. Saya copy dan saya paste di sini. Dan sekarang jika saya sudah mempunyai ini, maka saya bisa memberikan ini di value. Jika namanya ini, value-nya nama lama, saya bisa mengetikkan semacam ini. Titik 2 dan saya memberikan dolar detail AGG 2 lalu saya memberikan tanda semacam ini dan nama. Dan sekarang jika saya simpan, lalu saya pergi ke sini dan saya aktif di sini dan reload, maka di sini ada nama baru karena saya mendapatkan get. Tapi jika ini saya kosongkan, saya reload, maka dia tidak ada di tampilan. Dan jika ini yang saya klik, maka namanya akan kosong dan ini bisa kita ganti atau kita tambahkan dengan nama baru. Dan di sini saya mau menambahkan satu input lalu type submit dan di sini adalah value simpan semacam itu. Dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini dan reload, maka saya sudah mempunyai nama baru dan simpan data. Tapi di sini saya mau menambahkan ini juga. Saya copy lalu saya paste dan di sini saya memberikan password. Dan jika sekarang saya simpan lalu saya reload, saya mempunyai ini. Saya ganti dulu. Oke, seperti itu. Dan jika saya reload, dan di sini kosong karena saya mengklik ini, dan jika saya klik ini, maka dia akan ada isinya, dan saya bisa mengganti ini dan klik simpan data. Dan yang perlu saya tambahkan di sini, saya menambahkan beberapa identifikasi. Di sini saya memberikan name sama dengan, dan di name saya memberikan nama, di nama, dan di sini juga saya tambahkan name, dan di sini saya tambahkan pass, lalu di sini juga saya tambahkan name. Dan saya berikan simpan BTN. Oke, selanjutnya di sini saya memberikan satu keterangan lagi. If dan di if sini saya memberikan ini, jika simpan BTN ada. Jika dolar pos
dan di sini simpan garis bawah BTN. Jika terdapat ini button, dan di sini saya mau, jika ini diklik, saya mau memberikan fungsi my SQL query. Dan di sini saya memberikan tanda kutip lalu update. Oke, di update langsung saya memberikan tabelnya yaitu anggota. Lalu di sini set, dan di set ini saya mau mengganti nama sama dengan dan tanda kutip seperti ini. Dan saya memberikan ini value yang berada di nama, berarti saya memberikan tanda kutip 2 titik dan dolar pos dan di sini nama seperti itu. Dan saya memberikan lagi, saya copy di sini lalu saya paste, saya beri koma dulu dan paste. Dan di sini adalah password, dan di sini adalah pass. Lalu saya mau menentukan yang diupdate mana, dan di sini saya menambahkan where nomor sama dengan, dan saya memberikan get nomor. Saya memberikan seperti ini, saya copy, dan di sini saya memberikan tanda kutip 1 lalu masuk ke sini tanda kutip 2 lalu titik 2 dan paste seperti itu. Dan sekarang jika saya simpan lalu saya pergi ke sini, ke di sini umpamanya saya mau mengedit ini dan saya memberikan nama mungkin Asa Abem, mungkin semacam itu, dan password adalah 1234. Simpan data. Saat saya mengklik simpan data dan saya pergi ke sini, dan jika saya lihat di anggota, maka nomor 1 sudah akan diisi oleh Asa Abem seperti yang barusan saya update. Dan jika saya mau mengupdate Yogi, saya edit di sini lalu Yogi user umpamanya, dan password 123. Simpan data. Maka jika saya lihat di sini, Yogi akan berubah Yogi user 123. Oke, sekian tutorial tentang update, dan kita akan lanjutkan ke tutorial-tutorial PHP dasar, kasus-kasus yang lain. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam.